Umat Muhammadiyah berkumpul di lapangan Denggung, Sleman, Yogyakarta. Dalam sholat Idul Adha kali ini, mantan Ketua PP Muhammadiyah Amin Rais bertindak sebagai imam sekaligus khotib. Sholat Idul Adha yang dilakukan umat Muhammadiyah hari ini berbeda dengan keputusan pemerintah yang menetapkan Idul Adha jatuh tanggal 5 Oktober hari Minggu besok. Sejumlah hewan kurban rencananya akan disembelih lalu dibagikan pada fakir miskin dan anak terlantar di sekitar wilayah Sleman. Allahu Akbar.